Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik menjadi guru bagi para tokoh pembesar Islam. Kata-kata bijak Imam Malik mengandung banyak pesan dan ilmu. Beliau adalah ulama fikih yang menjadi salah satu dari 4 mazhab besar di dalam dunia Islam. Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaimah bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi. Sejak usia muda, Imam Malik sudah menguasai banyak bidang keilmuan. Seluruh hidupnya ia habiskan untuk menuntut ilmu. Maka tak heran jika Imam Malik menjadi guru bagi para tokoh pembesar Islam seperti Khalifah Al-Mansur, Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Hadi, dan Khalifah Al-Harun Al-Rashid. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. 1. Orang bodoh yang nyata kebodohannya. 2. Sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. 3. Orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraannya dengan manusia, walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Seorang yang soleh dan mulia yang tidak mengetahui hadis yang ia sampaikan. Sesungguhnya ilmu adalah daging dan darahmu, dan pada hari kiamat kelak kamu akan ditanya tentangnya. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Ilmu itu bukan sekedar banyak menghafal riwayat, namun ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada hati seorang hamba. Bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Pelajarilah adab budi pekerti sebelum mempelajari suatu ilmu. Hasad adalah seorang yang berangan-angan akan hilangnya nikmat dari saudaranya, baik nikmat agama ataupun dunia. Jangan biarkan orang menyesatkan masuk ke telingamu. Kamu tidak tahu seperti apa masalah yang bisa muncul di dalam dirimu. Siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka, maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan sembunyi-sembunyi lebih baik daripada amal kebaikan yang tampak. Orang beriman itu bagaikan mutiara, dimanapun dia berada, keindahan selalu ada dalam dirinya. Aku hanyalah manusia biasa yang kadang benar dan kadang juga salah. Maka telitilah setiap pendapat yang kalian dengar dariku. Ambillah pendapatku jika memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tinggalkan pendapatku jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berusahalah untuk selalu berada di sekeliling orang yang memotivasi kamu ke arah yang positif. Sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, maka ia akan selamat. Barang siapa menyelisihinya, maka ia akan tenggelam. Orang beriman itu seperti mutiara, dimanapun dia berada, sifat-sifat indahnya ada bersamanya. Aku hanyalah seorang laki-laki. Saya terkadang membuat kesalahan dan terkadang saya benar. Jadi periksalah pendapat saya dan terima apapun yang sesuai dengan kitab dan sunnah, dan tinggalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Iri hati adalah keinginan agar seseorang yang memiliki nikmat dijauhkan darinya, baik itu nikmat agama maupun duniawi.